Yang saya khawatirkan dari pertandingan melawan Arab Saudi ini hanya satu, saudara-saudara. Back. Nah, barisan belakang ini perlu kita khawatirkan, saudara-saudara, karena kita tidak akan bisa menggunakan tenaga Jordi Amat, Justin Hubner, kemudian Elkan Bagot, hanya Jay Itse, saudara-saudara. Jay Itse satu-satunya yang back tengah murni, ditambah dengan pemain-pemain lokal dari Liga Indonesia. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang berat, saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Wakanda, Timor Leste, Konoha, Australia, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini, Indonesia akan memulai turnamen. Bukan turnamen ya, kompetisi lah. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga, di grup C khususnya, akan dengan menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Jeddah saudara-saudara itu tanggal 5 hari Kamis malam atau Jumat dini hari. Saya nggak tahu kick-off-nya apakah jam 23 hari tanggal 5-nya atau jam 1 dini hari tanggal 26-nya. Tetapi ya itulah agenda. Dan ini bukan pertandingan yang mudah, saudara-saudara. Bukan pertandingan yang mudah. Ada banyak faktor yang membuat saya yakin ini bukan pertandingan mudah. Ada banyak faktor yang membuat saya berkesimpulan bahwa tim nasional Indonesia harus bekerja ekstra keras. Harus berjuang dengan mati-matian sungguh-sungguh untuk menghadapi pertandingan ini. Sintayong harus menerapkan strategi yang tepat, harus menerapkan taktik yang jitu, harus menyiapkan materi pemain yang sesuai untuk pertandingan ini, karena ini tidak amat sangat tidak mudah, saudara-saudara. Secara kualitas Arab Saudi ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Mereka Liga Profesional Arab Saudi, mayoritas pemain dari Liga Profesional Arab Saudi, Saudi Pro League, itu adalah liga, salah satu liga yang sedang menjadi buah bibir dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas mereka bagus, tim-tim mereka juga juara Liga Champion Asia, pemain-pemain seluruh dunia datang, dan tentu saja itu menjadi faktor yang membuat ini Arab Saudi punya tim yang bagus. Mereka juga ada pemain dari main yang di Eropa juga ada. Kemudian secara pengalaman, secara umur juga pemain-pemain ini sangat berpengalaman. Mereka sudah bermain bersama dalam waktu yang lama. Kemudian mereka juga tampil di turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia. Piala Dunia 2022, Piala Dunia 2018. Kemudian Piala Asia juga mereka tampil walaupun hasilnya tidak bagus. Kemudian pelatih mereka juga luar biasa. Sudah-sudah Roberto Mancini, siapa yang nggak kenal, gajinya aja 30 juta euro per tahun saudara. Sementara Sintayong itu gajinya hanya 1,1 miliar rupiah per bulan. Nah, bandingkan sendirilah. 1,1 miliar itu ya kira-kira seperti setara dengan 64-65 ribu euro per bulan itu. Bandingkan dengan 30 juta euro per tahun. Nah, bagi sendirilah, banyak saudara. Jadi ini benar-benar tim yang luar biasa yang harus diperlakukan dengan amat sangat istimewa. Harus dicarikan taktik dan strategi dan komposisi pemain yang tepat. Faktor pertama yang membuat ini berat adalah Indonesia ini, saudara-saudara, faktor internal lah. Faktor internal, kita mulai dari faktor internal ya. Indonesia ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan, ini bukan saya meremehkan atau bagaimana ya, saya bicara fakta sajalah. Kalau saudara-saudara perhatikan, Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia ini di putaran kedua itu, Indonesia kan itu hanya menang melawan tim dari Asia Tenggara.
melawan tim dari Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina. Ya kebetulan kita masuk di grup itu ya, lawannya itu. Kita hanya menang. Kemudian ketika melawan tim dari Arab, Irak, kita kalah 2 kali. Itu pertama. Berikutnya juga ketika Indonesia main di kandang lawan. Nah, pertandingan away, saudara-saudara. Pertandingan away itu kita selalu kerepotan. Selalu kerepotan itu pertandingan melawan Irak kita juga sudah membuktikan itu. Kemudian waktu Piala Asia itu juga di tempat netral, kita juga hanya mampu menang melawan tim dari Asia Tenggara, Vietnam. Ketika kita berhadapan dengan tim dari luar Asia Tenggara itu kita juga kesulitan, saudara-saudara. Kesulitan sekali kita juga, walaupun kita lolos secara keberuntungan ke babak 16 besar, kita juga dikalahkan Australia dengan skor yang cukup mencolok, saudara. Walaupun terlepas dari apapun ya, permainan banyak yang bilang itu bagus ya, oke, permainan memang bagus, tetapi kan sepak bola itu pada akhirnya adalah hasil akhir. Kalau hasil akhirnya jelek ya, mau dikata apa lagi? Itu faktor pertama, faktor internal yang membuat menurut saya harus benar-benar fokuslah. Faktor kedua adalah kualitas pemain Arab Saudi. Seperti yang saya bilang, mereka punya pemain-pemain yang cukup bagus. Misalnya Saleh Al-Sehri. Saleh Al-Sehri ini adalah penyerang dari Al-Ittihad, klubnya Karim Benzema, klubnya Kolong Kante. Kemudian mereka juga punya Firas Al-Buraikan, itu penyerang yang cukup bagus, saudara-saudara. Al-Ahli masih berusia 24 tahun. Kemudian ada lagi Abdullah Al-Hamdan, penyerang dari Al-Hilal, itu juga cukup bagus. Kemudian Nasser Al-Dawsari, itu juga bagus. Mohamed Kano, Mohamed Garib, kemudian Aiman Yahya, itu bagus semua, saudara-saudara. Saud Abdul Hamid, bek yang baru saja bermain mana, saudara-saudara? Di AS Roma, itu juga bagus. Mohamed Brick, Ali Al-Bulaihi, beknya itu juga bagus sekali. Kipernya itu juga bagus, ada Al-Owais, kemudian Rubaye, Muhammad Al-Rubai, itu semuanya bagus, saudara-saudara. Ditambah dengan pelatih yang sekelas Roberto Mancini. Saudara-saudara, biasanya Arab Saudi akan bermain dengan skema 3-5-2, 3-4-3, 3-1-4-2. Pokoknya itu formasinya, formasi dasarnya itu seperti itu. Formasi dan di depan itu biasanya Al-Buraikin. Bisa kalau formasinya 3-4-3, biasanya Al-Buraikin akan menjadi striker tunggal. Di samping kanan kirinya itu ada Salem Al-Dawsari dan Abdul Rahman Gareb. Biasanya seperti itu, saudara-saudara. Biasanya seperti itu ya. Tetapi kalau dua penyerang itu biasanya Al-Dawsari dan Al-Buraikin bisa main di situ, atau Saleh Al-Sehri itu juga bisa bermain di situ, saudara. Ada juga Abdullah Radif bisa main di situ. Jadi itu biasanya penyerang. Kemudian di tengah itu mereka akan biasanya akan menumpuk 5 pemain dengan 2 di antaranya wingback yang menurut saya sangat cepat. Dan itu permutasinya itu bagus. Permutasinya ada pemain yang bisa bermain sebagai penyerang sayap, tetapi dia juga bisa bermain sebagai back sayap. Misalnya Al-Dawsari pun itu walaupun dia sebagai penyerang sayap, dia bisa bermain sebagai gelandang sayap. Dia juga kadang main di sebagai fullback. Sultan Al-Ghanab, kemudian Abdullah Gareb itu juga bisa bermain di sayap sebagai penyerang, sebagai gelandang sayap, sebagai back sayap. Begitu pula dengan Saud Abdul Hamid. Saud Abdul Hamid itu walaupun dia posisinya back, tetapi dia juga bisa main sebagai fullback, sebagai gelandang. Itu permutasinya itu bagus sekali dan sangat cair, saudara-saudara. Sangat cair. Itu juga dengan pemain-pemain tengah seperti misalnya Abdullah Al-Kabari, kemudian Musab Al-Jawair, Muhammad Kanu tadi yang saya bilang, kemudian banyak, saudara-saudara. Banyak sekali pemain-pemain yang bagus di leg sektor tengah. 5 gelandang itu. 5 gelandang biasanya permutasinya akan seperti itu. Mereka itu yang harus diwaspadai oleh lini tengah Indonesia. Begitu pula juga di belakang, saudara-saudara. Misalnya si Ali Lajami, Ali Al-Bulaihi yang bisa main di sayap, bisa main dengan tengah. Saud Abdul Hamid itu juga pemain yang sangat berbahaya. Begitu pula kipernya Al-Owais, Muhammad Al-Owais yang sangat tangguh. Jadi secara teori, secara di atas kertas itu posisi formasinya Arab Saudi itu biasanya akan 3-5-2, 3-4-3, 3-1-4-2. Jadi itu
itu yang harus diwaspadai. Ini akan semakin sulit untuk Indonesia karena kita harus jujur, harus fair mengakui bahwa Indonesia ada krisis. Kalau banyak orang tidak mengakui itu, banyak pandit di Indonesia, banyak pengamat, banyak komentator tidak mengakui itu, saya mengatakan bahwa ada krisis di lini pertahanan. Ada krisis di back, saudara-saudara, di back tengah, khususnya back tengah. Karena di situ yang seperti yang saya bilang, Jordi Amat gak main. Ya walaupun Jordi Amat sering bikin blunder, sering bikin masalah, tetapi kalaupun dia ada di situ juga setidaknya akan bagus lah. Setidaknya tidak, kita tidak akan kehilangan back tengah. Kemudian si Justin Hubner itu tidak akan bisa main. Tidak akan bisa main di back tengah maupun di gelandang bertahan karena dia akumulasi kartu kuning. Kemudian Elkan Bagot sudah pastilah, Elkan Bagot sudah pasti tidak akan bisa main. Sehingga yang tersisa di situ hanya back yang cukup berpengalaman dan kita bisa andalkan hanya Jay Itzes. Jay Itzes sudah satu-satunya back tengah murni. Kita bicara back tengah murni ya. Back tengah murni hanya Jay Itzes. Dan dia akan tentu saja akan bermain dengan dua atau satu back tengah lainnya yang berasal dari liga lokal. Rizky Ridho Ramadhani. Ya, okelah Rizky Ridho main bagus. Kemudian Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo. Rizky Ridho okay, tetapi kita juga harus melihat dalam permainan menghadapi lawan seperti ini bagaimana. Kemudian Muhammad Ferrari saya tidak terlalu yakin, saudara-saudara, karena ya kita tahu sendirilah Ferrari juga sering bikin kesalahan, di Persija juga kadang bagus, kadang tidak, dan ya walaupun dia salah satu back yang sejak U23 main bagus, tetapi kualitas pertandingan di Arab Saudi ini tentu saja berbeda. Sementara Wahyu Pras, saya ini meragukan ini nih. Meragukan pemain ini, mantan pemain PSIS Semarang yang sekarang membela Maluku Utara United, Maluku United. Masalahnya ini, si Wahyu Pras ini sempat tampil di pertandingan Tarkam, saudara-saudara, bersama dengan Bayu Pradana, waktu Bayu Pradana mukulin wasit. Nah, si Wahyu Pras itu ada. Jadi, ini adalah salah satu titik lemah Indonesia nanti ketika pertandingan melawan Arab Saudi yang harus dicarikan solusinya, saudara-saudara. Kita perlu fokus pada pertahanan, saudara-saudara, pada pertahanan. Karena ini kita bermain away, bermain tandang. Kita menghadapi tim yang sangat bagus, yang punya pemain-pemain depan yang sangat kualitasnya bagus, yang cepat. Ini itu yang paling masuk akal dalam pertandingan ini, ya kita bertahan. Kita bertahan, kita mencuri poin, mencuri kesempatan untuk melakukan serangan balik. Itu yang paling masuk akal. Kalau kita main terbuka, open play seperti saat kita melawan Vietnam atau melawan Filipina, itu bahaya. Bahaya sekali, saudara-saudara, karena kita akan dihukum oleh taktik seperti itu. Jadi permainan bertahan ini menjadi sangat penting, amat sangat penting sekali. Dan masalahnya yaitu tadi, untuk mengatasi kehilangan beberapa pemain belakang yang bagus-bagus itu, saudara-saudara, usul saya sih solusinya itu yang bisa diambil ya, memainkan 3 back. Oke, Rizky Ridho kita beri kasih kesempatan bisa main di situ. Tetapi Ferrari dan Wahyu Prasetyo saya rasa jangan dikasih kesempatan main. So penggantinya adalah Sandy Walsh atau Shane Patinama. Itu saudara-saudara, solusinya di situ. Solusi sementaranya Shane Patinama atau Sandy Walsh main di situ. Karena Sandy Walsh dan Shane Patinama itu adalah fullback, back set, tetapi mereka juga terbiasa beberapa kali bermain di posisi back tengah. Back tengah Sandy Walsh main di tim nasional Indonesia juga beberapa kali dikasih kesempatan Shin Tae-yong untuk main di posisi back tengah. Itu dia bisa menjalankan itu dengan baik dan saya rasa ini potensi Sandy Walsh untuk main sebagai back tengah atau Shane Patinama itu besar sekali, saudara. Sementara posisi yang nanti ditinggalkan oleh Sandy Walsh di sayap itu kan bisa diisi pemain lain. Kalau di kanan kita bisa beri kesempatan lah sama Asnawi lah. Asnawi main reguler di Thaiport FC di Liga Thailand. Sementara di kirinya kita kasih ke Ferdong saja. Ferdong sudah. Ferdong karena Pratama Ardhan itu sudah lama nggak main. Jadi mungkin akan berat untuk dia. Walaupun nanti di babak kedua bisa kita mainkan untuk hanya sekedar memberikan lemparan-lemparan ke dalam itu saja. Tetapi secara umum starting line-up-nya menurut saya harus ditempatkan Kelvin Ferdong di situ. Kemudian Sandy Walsh atau Shane Patinama menjadi back tengah bersama dengan Jay Isis dan Rizky Ridho kalau bisa. Untuk lini tengah dan lini depan, saudara-saudara, saya melihat Nathan Chuaon bisalah ditaruh sebagai holding midfield, gelandang di tengah itu, saudara-saudara, gelandang tengah itu bersama dengan ya mungkin dengan Tom Hai kah
atau dengan Marcelino Ferdinand atau dengan siapapun itu, tetapi Nathan ini bisa dimainkan. Kenapa? Karena di antara Nathan atau Marcelino Ferdinand itu yang relatif mendapat kesempatan banyak bermain di klubnya itu ya hanya Nathan. Tom Hay kan nggak punya klub, kemudian Marcelino juga baru bergabung dan dia tidak belum sempat menjalani pertandingan di Championship Division. Kemudian Ivar Jenner juga bisa main di situ, walaupun Ivar Jenner juga jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Utrecht, tetapi dia main di tim B-nya Utrecht, di kompetisi U21-nya Utrecht, sehingga dia cukup mendapatkan jam menit bermain yang cukup. Nah, sementara di depan, kalau usul saya sih, kita gunakan satu saja penyerang. Jadi perkuat lini tengah. Perkuat lini tengah mungkin dengan 6 gelandang, saudara-saudara. 3-6-1 itu bisa. Atau 3-4-2-1. Jadi dua penyerang sayap itu bisa ditarik agak sedikit ke belakang. Entah Witan Sulaiman di situ, entah Egy Maulana Fikri di situ, entah atau Ragnar Uratmangun itu bisa dimain di situ. Ragnar Uratmangun juga, kalau menurut saya, idealnya dia main sebagai penyerang tengah sajalah. Entah Ragnar Uratmangun atau Dimas Derajat. Posisinya bisa menjadi penyerang tengah. Kalau menurut saya sih, melawan Arab Saudi lebih bagus Ragnar Uratmangun menjadi penyerang tengah yang dia akan sangat liar di situ, sangat lincah sekali. Walaupun sebenarnya Ragnar Uratmangun di klubnya dia di Dender juga belum mendapatkan kesempatan bermain. Tetapi ya mau tidak mau ini materi yang ada ya hanya ini sudah. Kita nggak punya Lionel Messi, kita nggak punya Cristiano Ronaldo. Jadi harus memanfaatkan apa yang ada. Dan saya rasa saudara-saudara, taktik bertahan dengan 3-6-1 atau 3-4-2-1 itu jauh lebih masuk akal, jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat. Dan kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita harus bermain defensif mengincar satu poin. Satu poin aja sudah cukup, nggak perlu menang sudah. Nanti kalau mau menang, kita cari di stadion utama Gelora Bung Karno. Semoga berhasil saudara-saudara. Semoga. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang sekali, lebar sekali saudara-saudara. Kita sudah membahas, membicarakan, menggibahin, mengcangkeman, bacotin semuanya tentang tadi itu, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Tadi kita sudah membicarakan tentang tim nasional Indonesia, kekuatan Arab Saudi yang akan dihadapi oleh tim nasional Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C saudara-saudara. Pertandingan diselenggarakan di Jeddah tanggal 5 September 2024, kalau nggak salah itu jam 23.24, pokoknya malam lah, pokoknya cenderung dini hari. Kalau nggak salah sih kick-off-nya itu jam 1 dini hari tanggal 6-nya saudara-saudara. Ini adalah pertandingan yang amat sangat tidak mudah sekali, amat sangat tidak baik, dan kita tahu Indonesia tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain belakang yang back tengah kita. Kita kehilangan 3 back tengah kita, ada di situ Elkan Bakun nggak dipanggil, kemudian Jordi Amat cedera, Justin Hubner mengakumulasi kartu sehingga hanya menyiksakan Jai Itses sebagai back tengah satu-satunya yang punya pengalaman dan punya kemampuan, akan disokong oleh back-back tengah lokal seperti Muhammad Ferrari, kemudian Rizky Ridho Ramadhani dan Wahyu Prasetyo, pemain tim nasional yang sempat merumput di turnamen Tarkam. Itu tadi. Dan kalau kita melihat Arab Saudi saudara-saudara, ini tim yang tidak mudah. Biasanya mereka akan bermain dengan 3-5-2, 3-1-4-2, 3-4-3. Itu biasanya mereka punya pertahanan yang menurut saya cukup bagus. Kemudian mereka punya pemain-pemain sayap yang cukup lincah, cukup cepat. Mereka juga punya pemain depan yang sangat tajam, misalnya seperti si Al Buraikan. Kemudian ada mereka juga punya pemain seperti Salem Aldausari, pemain yang menjebol gawangnya Emiliano Martinez pada Piala Dunia 2022. Saudara-saudara, mereka juga punya gelandang tengah yang cukup bagus, yang cukup seimbang itu seperti Mohamed Kano. Kemudian ada lagi Aymen Yahya, itu juga pemain yang sangat bagus. Abdullah Alhamdan juga sangat bagus saudara-saudara. Kemudian banyak sekali mereka punya
Saleh Al-Seri itu juga bagus, saudara-saudara. Jangan lupa penyerangnya Al-Ijtihad. Kalau nggak salah itu juga sangat bagus. Jadi ini tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi kita tahu Roberto Mancini punya pengalaman membesut Italia menjuarai Euro 2020. Dan ini akan menjadi pertandingan yang berat sekali. Ya, intinya kita nggak boleh sombong lah. Nggak boleh sesumbar bahwa ini tim A, tim B, tim C. Nggak usah seperti itu, tim yang bagus, tim enggak. Tapi ini pertandingan yang berat. Karena kalau kita melihat rekor Indonesia selama ini, kalau kita bermain away, itu kita selalu kesulitan, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!